Tepat di Aula Catur Sakti, personil Polresta Binjai melakukan kegiatan bimbingan rohani bagi personil yang beragama Kristen. Sedangkan untuk yang beragama Islam dilaksanakan pengajian di Masjid Al-Ikhlas Polresta Binjai. Kegiatan ini rutin dilakukan personil Polres Binjai agar para personil di dalam menjalankan tugasnya tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.